dulu ketika masih kecil oleh orang tua kita diajak untuk ikut lihat proses pemotongan hewan kurban yang disebut sebagai tradisi atau budaya. Itu adalah prosesnya dimulai dari pengajaran, diajari, lalu dibiasakan, sehingga dia menjadi kebiasaan. Nah, harapannya dengan anak-anak itu diajak setiap tahun dilakukan, maka mereka mengalami proses pembiasaan, sehingga kelak nantinya ketika mereka sudah dewasa, mereka pun akan terbiasa untuk mendatangi lokasi, terlibat langsung, bahkan seperti juga saya sekarang mengalami. Coba kalau dulu saya nggak dibiasakan, barangkali hari ini kikuk juga. Tapi alhamdulillah dengan ada proses pembiasaan, kita merasakan manfaatnya. Nah, itu juga yang saya ingin teruskan pada anak-anak kami.